Kang budek da bolot kuping sirakon di tahun diren jengrekan bangsat duang sirakin emang serandrung merutan di kampung iki jengrekan kita bapak Iwan SPD lagi doa jatan Kang ngomongin kon amat sirakon yang kita laka sopan-sopan yang bangsat-bangsat kita kon enak ducap bor enak di rumah orang peraman bangku sekolah bisa dia sirakon Kang emang kita neraib teman bangku sekolah pun yang salah di tahun diren jengrekan ngilangkan kesabaran kita Kang kayu gelondongan kayu Kang, kayu gentana, kayu gelondongan. Wah, ketemu. Kang, kayu gelondongan, kayu gentana, pagernya kawat, yangnya besi. Ini rombongan dari Mandan Mekman, lihat kesini, kudu permisi. Oh, jelas kampung yang ingin kita, kudu permisi, Kang. Lah iyalah, emang kini kampung nenek moyang sirat, lihat makam baik, kudu permisi lah. Kok mau lihat kampung kita, kudu sini sopan. Oh, yus, Kang, kita jelok maaf nih, Kang, ya. Bahwa kita merenik kurang berkenan di hati, Kang. Sedulungnya kita ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Keramat pohon lima dikali mati saya datang beserta rombongan dengan segala hormat mohon diterima dengan senang hati. Kang pohon limanya diambil pecutnya batang kelapa kang beserta rombongan diterima dengan senang hati. Kalau bila tahu ada maksud dan tujuan apa? Waduh, ngapain tujuan kita apa malah Kang, kakaknya masih loh kayaknya apa tuh sih? Apa cuma ngilu kontrak turun doang tadi kayaknya nih? Atau di dalam gak kalon mata aja ngelengirang dan anak cici baik? Kalau macamnya kurang jelas, bari melotot, emang kalau ada yang lurut tadi si Iwan, kita main kenal apa-apa. Wih, nyelukin si Iwan, dia juragan Iwan, konon. Ya, sebodoh amat, kap juragan, tetap RW, tetap bagi kita mau pada baik. Kang, ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari. Kalau bukan lantaran perawan yang di dalam, kagak bakal bos opi buatin kemari. Oh, jadi sirah karena perawan doang, main kelondong bukan sirah. Kang, kagak salah kakang beli kemari, tapi sayang kagak ada kuncinya. Kagak salah kakang kemari, tapi sayang Bang Indro udah ada yang punya. Weh, orang bisa-bisa masa atau si kamu sasar mereka udah jadi nikah? Apa beneran sih ngisok sedulnya menduk tarji, bisa ngesap sama orang kita, kan? Kang, truk-truk kuburan Cina, kuburan Islam, kita sih ngajiin, biar kata Bang Indro udah ada yang punya, tetap aja Kang Opin bakal dijadiin. Hai, sirakin orang ngerekam. Kang, kalau lihat jangan kemayoran, hati-hati jangan nyelidin. Daripada niat kakang kagak kesampean, kakang milih mati apa batal. Kang, sekalipun kakang berikat maut, kakang udah hak mati di kita. Karena urusan menurut manusianya hak Allah. Kang, masak nasi. Kang, masak nasi udah jadi bubur. Setapak kaki kita mau bakal mundur. Oh, jadi si Anur belum mundur. Dia apa yang mundur? Aku di dalam mana baru jawab ke rombonganku. Wih, untuk mundur langkah tolong masuk kita balik mana kan kamu sira. Waduh, preman ini juragan Ustaz Hasan Preke SPDI. Pon balik deh kita, ampun balik, apa lagi kita? Wih, apa maksudnya kita anggap nogok tak sirane? Apa nanti mau kita kau beli sirah, kau nanti aja. Iya, wih, sungguh tak diatur tenang be. Hari sirah orang gelem balik siki, sirah balik hari arane doang gelem kayak konon. Aduh, pengen ini juragan Ustaz Hasan Preke SPDG abdi kebumi bata. Oke, siap juragan. Ayo, sirah kini ada asal ngerekan. Kang, ikan belut mati ditusuk, masaknya kudu dalam kuali. Ini palang pintu kagak izin lo masuk sebelum lo penuhin persyaratannya. Kak, karena aku balikan bot, apa manajer e-commerce? Dorak mantenya, sih ngajak persyaratan, rudakan. Nah, terserah kitung, kita mau dibayar dong juragan kita. Iya, orang juragan. Bayar! Wes aja wakil baca tegangnya apa, siapa ada persyaratan aneh lah. Jadi orang kita ngapain sungai sejagat raya, kok mau di kampung sasahan, mah? Lah, orang ngandel, ini bukti, nih. Kunung sasah sih, budaya kandak siapa? Kebun salak sih, lingkir-lingkir kandak siapa? Kebun tanggil berapa hektar ngandak siapa? Gak juragan sirah ya? Wih, lewo dulu kan batak sirahnya masing-masing. Kang, ada sirah penurut sarate, ke sarate. Wih, apa nih kakang sing dibayar sama cukur? Wih, senang beli bagi roro. Kakang penurut sarate,
apa syaratnya? Eh kang, betul ping dari pinggirang, dari firma cari matu. Pasang bulan terang-terang, ada pendul dengan jagoan yang terbina. Oke, jagoan ada kau dikorok tim ini lah, teh. Kau ting, gue kita kan kukur, kak. Eh kang, bisa sawan-sawan dihitungin 1,001. Berapa banyak kakak punya jagoan? Kau berani lawan satu persatu. Weh, maju. Weh, bilang kau kawan dikawan. Weh, tenang be, jagoan kemari. Weh kang, kalau tau dalam nyerawa, lo perlu tau kali simanan. Kalau tau yang mana juara ini, gue jadi buka permainan. Gemprong kang, boy. Ini juara coba ro, kayak gembrong mana? Saya dan keluarga bukan sembarang bangga. Emang talan besen begini, Sarpin. Egang, buat jambu dalamnya busuk. Saya selaku palang pintu mengaku kalah. Silakan rombong tangan, silakan masuk. Awe mancing juga gua. Persilakan untuk maju. Berhenti.
jadi kembali berarti baik dengan calon mempelai Sri Muhammad Fafidotul Suja'ah. Disilakan untuk maju dua langkah Ibunda untuk maju. Calon mempelai pria tundukkan kepala dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, marhaban ahlan wa sahlan. Kami ucapkan selamat datang wahai calon putra yang hari ini kau akan resmi menjadi bagian keluarga dalam rumah kami. Semoga kau memberikan kebahagiaan dan cinta untuk putriku. Ramah-tama kepada kakak tercinta Ibunda dengan Ibunda saling ramah-tama, Ayahanda dengan Ayahanda saling ramah-tama. Dan dipersilahkan kepada kedua orang tua dari calon mempelai wanita untuk mengapit calon mempelai pria menuju ke tempat akad nikah seraya dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.